Yoi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Rizky Hijau. Di video gue kali ini kita bakalan ngonten tentang motor Matic ya. Ada kebetulan motor Matic itu motor Mang Ijo sendiri ya. Nah, motor bini Mang Ijo ya. Motor bini Mang Ijo itu TPS-nya kayak ada rada-rada error kali ya. Kalau enggak motor digas itu enggak pulen. Ini kita bakalan ganti TPS-nya yang aftermarket racing ya, orang bisa bilang ini TPS ASG ya. Ini TPS udah Mamang pegang, ini kayak kerdus baterai ya. Namanya TPS kecil. Ini kita langsung aja unboxing, habis itu ntar kita pasang. Ini dia TPS-nya. TPS-nya warnanya kuning ya guys, jadi kelihatan menyala kayaknya kalau dari belakang kesenter sama motor, jelek banget kukunya ya. Dan di sini juga dia dapat O-ringnya, jadi kalian semua langsung sepaket sama O-ringnya biar nggak bocor ya kan. Jadi kegunaan TPS racing itu biasanya itu motor lebih responsif ya, terus sama lebih enak lah di gasnya, lebih pulen, maksudnya di tangan kepelan gasnya juga enak. Jadi kalau misalkan TPS error ataupun rotak full pump aus itu hampir sama persis ya. Jadi susah nyala, terus yang kedua juga digasnya berebet kalau nggak kosong-kosong. Ini biar nggak penasaran kita pasang aja langsung ke motor Scoopy Mang Ijo. Pasang bang? Pasang, mantap. Dapat jadi bang? Menyala. Menyala. Ada belakang nih pak? Hah? Menyala. Dan ini lagi proses pembongkaran ya guys, jadi buka cover depan dulu, nanti buka jok. Sekalian juga nanti kita bakalan servis throttle bodinya. Udah lama ini motor, hampir 8 bulan kayaknya gak pernah diservis, jarang banget diservis motor ini. Langsung kita buka throttle bodinya, servis kalian. Motor juga ya, Jong? Motor bang. Kira gue lumayan ya. Lumayan bersih, ternyata kotor guys. Di intake-nya parah banget. Kacau nih throttle bodinya, namanya perempuan kali ya. Dan filter udaranya juga kotor banget. Perasaan baru diganti aja loh. Perasaan ya? Perasaan. Oh ya, perasaan ya. Baru diganti, udah kotor aja aja loh. Baru sebulan nih, Jar. Udah kotor ya? Kotor ya. Kecewa ini. Bensinnya pertama lah. Aduh, menyala. Ini kita langsung kita ganti filternya kan, pakai filter yang baru. Sebenarnya ini nggak original ya, CKD, tapi aman lah. Daripada nggak ada filter, ini lagi proses pembersihan throttle body ya kan. Udara sudah diganti yang baru dan udah bersih, dan ini juga box tutupnya lagi dibersihin. Respect sama Bang Ijul pokoknya. Dan TPS barunya kita langsung pasang aja guys, biar lebih maksimal ini mah. Jadi kalian semua misalkan yang punya Matic bukan trail juga bisa servis juga ya di Goibirit ya. Jadi servis rutin itu kita buka throttle bodinya,
Terus kalian juga cek filter dan CPT sih. Menurut kalau CPT itu Mang Ijo nggak servis kemarin habis di servis. Cuman kalau untuk bagian throttle body baru Mang Ijo servis ini udah lumayan ya, berapa bulan gitu belum Mang Ijo servis. ASG. ASG ya? ASG. Ganas ya? Ganas. Motor mini nih. Motor mini. Pakai TPS racing. TPS racing ya. Jengat-jengat tuh. Jengat-jengat ya. Biasa kalau pakai TPS racing lebih responsif ya, Cong? Iya, Mang. Lebih gasnya lebih enak ya? Enak. Nih, Acong ini adalah salah satu mekanik permetikan juga guys ya. Jadi dia lebih tahu lah masalah metik permetikan. Scoopy lu juga pengen kali pakai ASG ya? Nah, kalau ada boleh. Ayo ntar ya. Kita coba Scoopy lu pakai TPS ASG ya. Belum pernah kan lu bikin motor balap pakai TPS ASG? Belum sih. Cobain ya. Ya, harus itu. Ya sip. Ntar kita cobain di motor lu juga, Cong. Alhamdulillahirrahmanirrahim sudah selesai guys, servis sih kan. Tadi sekalian juga servis CVT dah, biar lebih enak. Karena kan motor ini motor bini Mang Ijo nih. Dan sekalian Mang Ijo pakai juga, tapi kebanyakan bini. Biar langsung enak jos par jos king. Ini lagi tesnya sama Bang Acong karena yang bongkar dia ya, ada ukti. Aman Cong? Enak? Lebih resmen dari orinya ya? Perbedaannya jauh ya Cong? Sama yang ori? Standar sama yang ASG masih lebih respon banget sih. Motor standar juga berasa. Oh, motor standar berasa? Iya, motor standar pakai TPS ASG, mantep. Kemarin anak-anak lu juga banyak yang nanyain juga ya? Banyak yang nanyain TPS-TPS ASG. Emang enak sih dia, motor balap lupa apa lagi. Tapi motor balap lu udah dipake? Belum. Ya udah nanti paling kita tes di motor lu kali ya? Nah kan ditunggu itu aman ya? Ya aman. Oke, videonya sampai sini aja. Jadi kalian semua yang mau beli TPS ASG ada di Shopee-nya atau di Tokopedia-nya ASG ya, anti slow geret. Penjualannya juga udah lumayan banget TPS-nya. Kirain Mamang Ijo itu kurang enak ya TPS-nya, ternyata enak ya guys. Ini Mamang Ijo rasain sendiri dan mekanik Aceng juga bilang enak. Pokoknya kalian semua yang mau mesen order langsung aja ke Shopee-nya ASG anti slow geret. Sampai sini aja videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya ya guys. Assalamualaikum.